Patchouli Agent Produk Kosmetik Aziz dihirit. Tak sempat pakai selipar, tudung, tumpat. Luluh hati makcik tengok anak dihirit di depan mata. Hanya Allah tahu sedihnya hati. Kenangkan nasib anak yang sehingga kini tidak diketahui. Demikian luahan Zahasnah Muhammad Zain, 75, ibu kepada ejen jualan kosmetik Rosnazirah Muhammad Naim, 36 tahun. Atau Aziz yang dipercayai dilarikan beberapa lelaki dari kediamannya di Kampung Semat Jal Wakaf Baru di sini petang semalam. Zahasnah berkata, sehingga kini mereka sekeluarga masih trauma dengan apa yang berlaku dan terngiang-ngiang lagi suara anaknya meminta tolong ketika dihirit sekumpulan lelaki itu. Makcik tak tahu apa sebenarnya berlaku kerana sehingga kini kami sekeluarga tidak terima sebarang panggilan nak minta wang tebusan atau apa-apa. Makcik sekarang terlalu sedih mengenangkan nasib anak kerana sehingga kini tidak mendapat sebarang berita. Makcik hanya mampu berdoa supaya Rosnazirah ditemui selamat dan menyerahkan kepada polis untuk siasatan lanjut, katanya ketika ditemui di kediamannya di sini hari ini. Menceritakan kejadian jam 5.10 petang semalam, Zahasnah berkata dia baru selesai solat asar sebelum didatangi sekumpulan lelaki yang bertanya mengenai anaknya. Suami terus panggil anak yang ketika itu berada di dapur dan secara tiba-tiba Rosnazirah dihirit tak sempat pakai selipar dan tudung. Suami sempat bergelut beberapa minit walaupun lelaki itu mengeluarkan pisau. Namun dia terpaksa mengalah sebaik lelaki itu mengeluarkan pistol sambil mengeluarkan kata-kata ugutan. Ketika itu, ramai yang menyaksikan kejadian itu termasuk anak Rosnazirah yang menangis minta tolong. Namun tiada siapa berani kerana lelaki itu ada pistol, katanya. Ketika kejadian, katanya, terdapat 5 lelaki semuanya, iaitu seorang menunggang motosikal manakala 4 lagi menaiki kereta. Sebelum kejadian, saya perasan sebuah motosikal lalu lalang di kawasan rumah. Mungkin dia datang memantau, katanya. Adik mangsa Muhammad Syarafi, 26 tahun, berharap kakaknya ditemui selamat dan menyerahkan perkara itu kepada pihak polis. Katanya, Rosnazirah bekerja sebagai ejen produk kosmetik sejak 3 tahun lalu dan dia serta keluarga tidak pernah tahu sama ada kakaknya ada berhutang. Kami sekeluarga akan mengadakan solat hajat dan besar harapan kami kakak dibebaskan dan pulang dengan selamat, katanya. Dalam kejadian petang semalam, Rosnazirah dikatakan dilarikan sekumpulan lelaki dengan menaiki kereta jenis Toyota Vios dan terdapat penduduk memaklumkan melihat mangsa dibawa menaiki bot ke Thailand sebelum kereta terbabit ditemui jam 10 malam tadi. Marilah kita sama-sama mendoakan agar Rosnazirah Muhammad Naim ditemui dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin.